Selamat tiba di KLIA kira-kira pukul 5.30 petang tadi. Ketibaan mereka disambut oleh lebih 2,000 penyokong dan peminat bola sepak negara. Laporan Syarifuddin Arsyad. Sambutan yang diberikan oleh para penyokong dan peminat bola sepak itu nyata memberikan satu perasaan yang sukar dilafazkan oleh para pemain negara. Ia sekaligus membuatkan mereka mahu terus menabur bakti kepada negara. Bagi penjaga gol Harimau Melaya Muhammad Farizan Marlias, dia bersedia untuk menggalas tanggungjawab negara dengan lebih baik sekiranya terus diberi kepercayaan oleh jurulatih pada kempen Piala AFF Suzuki 2020. Kerana baginya, dia mempunyai misi tersendiri ingin menebus kekalahan pada edisi kali ini. Ada dua jangkaan kami lah, tapi saya percaya pemain-pemain semua dah cuba yang terbaik pada game yang lepas dan saya salutlah pada peminat-peminat semua, penyokong-penyokong Malaysia yang masih mencari kami dan still walaupun kalah still belakang berada di belakang kami. Ya, jika coach masih beri kepercayaan pada saya, sudah pasti saya akan jasa kepada negara. Ini merupakan penyertaan kali keempat Farizal di kejohanan berprestij Asia Tenggara ini dan masih belum pernah menjulang piala. Para pemain kebangsaan kemudiannya dibawa menaiki konvoi kereta Proton X70 menuju ke Bukit Jalil dan kemudiannya dijadual meneruskan perjalanan ke Dataran Merdeka. Walau apapun keputusan yang telah dicatatkan oleh Harimau Melaya di Vietnam, sokongan Ultras Melaya dan penyokong di Malaysia tetap utuh dan seterusnya kami akan terus menyokong mereka walau apa keadaan sekalipun. Sama saya Muhammad Syarifuddin Arsyad, laporkan untuk RTM.